Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kuciki Gaming. Di video kali ini saya masih memainkan game World of Mystery ya, buatan Andy Lukito. Nah, di sini ada quest ya dari Dr. Alik ya. Dr. Alik kita disuruh yang namanya temui ilmuwan aneh dan bawakan 10 spirit powder. Nah, di sini kita disuruh ngumpulin 10 dan di sini kita bisa lihat ya, bisa lihat drop-drop apa yang dikeluarkan oleh monster. Nah, caranya kita klik di paling kanan atas ya. Di paling kanan atas di sini ada di sini ya. Nah, ada gambar kayak buku ya di sebelah kiri tanda seru. Nah, di sini ada monster-monster dan setiap monster ngeluarin drop ya. Nah, contoh misalnya ini ya, Chupa Cabra. Nah, ini drop apa? Lalu zombie drop apa? Lalu tuyul drop apa? Nah, red banas pati drop apa? Nah, di sini kita disuruh mencari yang namanya spirit powder. Nah, spirit powder itu ada di map kedua atau di pinggiran kota ya, pinggiran kota. Nah, di sini kita langsung saja klik bagian map, lalu kita klik pinggiran kota paling atas ya. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke sana. Nah, di sini kita melawan makhluk halus, tapi dropnya itu jarang ya, kadang dapat kadang enggak, tergantung hoki saja. Jadi kita suruh banyak melawan monster, dan monster itu juga menambah experience ya. Experience itu gunanya untuk menaikkan level ya. Nah, di sini saya sudah level 3 karena quest di burger dan hotdog ya. Nah, di sini kita langsung ke pinggiran kota dulu ya. Nah, ikutin jalan saja. Nah, di sini kita menuju map kedua. Nah, kita masuk ke portal ya, pinggiran kota. Nah, di sini kita langsung jalan ke sini. Nah, di sebelah kiri ini rumah. Di sini banyak sekali tuyul-tuyul ya, tuyul-tuyul sakti ya. Nah, di sini kalian bunuh saja, bunuh. Kalau tidak kuat kalian bisa beli equip ya. Nah, di sini kita bunuh, kadang drop, kadang tidak. Nah, di sini kita drop spirit powder. Nah, di sini kita langsung saja lawan lagi ya. Kadang tidak drop ya. Tidak drop dan dropnya lain malah. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini drop kedua namanya spirit dust ya. Jadi random ya. Tapi ini spawn terus tuyul ya. Jadi tidak perlu takut kehabisan. Nah, spirit dust lagi. Jadi kalian kumpulin sampai 10 ya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 10 spirit powder ya. Nah, kita lihat ke bagian tas. Lalu kalian pilih yang tengah ya, yang gambar monster. Nah, di sini yang paling kiri ini seperti guci, ada emasnya, ini namanya spirit dust ya. Sedangkan tulang ini namanya monster bone, dan di gigi ini adalah monster tooth ya. Lalu spirit powder itu seperti ini ya, seperti kantong. Jadi dia diikat. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan dan kita langsung balik saja ke ini ya, dokter itu. Kita langsung balik. Nah, di sini kita tandai. Kita langsung balik saja. Nah, kita langsung ke map 1 ya. Map 1 di kota. Nah, ini kan pinggiran kota. Kalau kota tuh map pertama. Nah, di sini kita langsung masuk. Nah, kota ya. Nah, di sini kita tandai kembali di dokter ininya. Dokter ini ada di bawah dekat blacksmith atau ahli pedang ya. Nah, di sini kita langsung saja jalan dan menyelesaikan quest ini. Nah, kita langsung saja. Tapi bagi kalian yang ingin naikin level cepat dan mempunyai banyak duit untuk gacha, kalian bisa menyelesaikan misi hotdog ya, hotdog atau burger ya. Jadi ngirim-ngirim barang lumayan itu XP-nya kencang dan duitnya juga banyak ya. Nah, di sini kita langsung saja belok kanan dan bertemu dengan dokter siapa nama ini? Dokter Alik ya. Nah, di sini langsung saja. Nah, hei, bagaimana? Nah, kita sudah menyelesaikannya ya. Dapat hadiah sepatu. Nah, di sini kita akan lanjutkan quest. Nah, di konten berikutnya, makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini.